Ya qada artinya jaga. Lawannya tidur. An-naum. Jaga dari sudut fizikal kita dan juga dari sudut hati kita. Hati yang hidup itu dinamakan juga hati yang yaqadah. Hati yang mati disebut juga hati yang tidur. Juga bila kita berjaga macam sekarang ni disebut juga yaqadah. Kalau kita tidur, itu an-naum. Jadi perkataan yaqadah ni maknanya jaga. Boleh digunakan jaganya hati, jaganya tubuh badan kita. Sebab itulah Imam Ghazali kata, fa innaka fi hadzal alami naimun wa in kunta mustaiqidan. Sesungguhnya kamu, anda hidup di dalam dunia ini, hati kamu tidur, naimun. Wa in kunta mustaiqidan, walaupun tubuh badan anda jaga. Sayyidina Ali pun ada menyebutkan, annasu niyamun fa idza matu intabahu. Manusia itu seluruh manusia itu hati mereka tidur. Apabila mereka mati, barulah hati mereka itu berjaga. Intabahu. Intibah dengan yaqadah itu sama. Intibahun yaqadatun sama. Jadi Sayyidina Ali pun bercakap, manusia itu hatinya tidur. An-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Apabila mati, barulah hati berjaga. Jadi yaqadah yang artinya jaga, boleh digunakan jaganya tubuh badan kita. Boleh digunakan juga jaganya hati kita. Hati kita jaga artinya berubah daripada keadaan lalai, jaga. Berubah daripada keadaan mati, jaga juga, jaganya hati. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, awaman kana mayyitan wa ahyainahu. Adakah orang yang hatinya mayyitan, mati, fa ahyainahu, lalu kami hidupkan. Bila hidup itu yaqadah lah. Hati yang hidup itu hati yang yaqadah. Wa ja'alna lahu nuran, lalu kami jadikan dalam hati yang hidup itu nur. Yamsi bihi finnas, nur yang khusus, yang dengan nur itu orang itu boleh menyampaikan kebenaran Allah kepada masyarakat manusia. Adakah orang seperti ini sama orang lain yang hatinya tetap mati? Hatinya tetap mati, yang tidak boleh. Hatinya tetap mati, berada dalam berbagai kegelapan, yang tidak boleh keluar daripada berbagai kegelapan yang tersebut. Ya Allah SWT dalam ayat ini, dia membandingkan antara orang yang hatinya dihidupkan oleh Allah, dijadikan hatinya jaga, ditukarkan daripada mati, daripada tidur kepada jaga,
Satu lagi, orang yang tetap hatinya mati, berada dalam berbagai kegelapan, yang tak boleh keluar semata-mata daripada kegelapan tersebut. Allah juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, sekiranya kamu bertakwa kepada Allah, nescaya kami jadikan untuk kamu furqanan, nur. Furqanan maknanya nuran. Yufarriqu bainal haqqi wal batil. Wahai orang-orang beriman, sekiranya kamu benar-benar bertakwa kepada Allah, nescaya Allah akan jadikan untuk kamu cahaya di dalam hati kamu yang membolehkan kamu membedakan antara yang hak dengan yang batil. Ya, ayat ini pun ada isyarat bahawa Allah akan menghidupkan hati orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Lalu Allah jadikan hati yang hidup itu furqanan nur. Jadi yaqada artinya hati yang hidup, hati yang jaga. Kalau kita rujuk semula kepada Imam Ghazali tadi, ya, fa innaka fi hadzal alamini naimun. Sesungguhnya anda hidup di dalam dunia ini, hati anda tidur. Wa in kunta mustaiqidan, sekalipun tubuh badan anda jaga. Tubuh kita, tubuh manusia jaga, hati dia tidur. Ini macam mana nak jagakan hati? Allah saja yang boleh menjadikan hati kita jaga. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dah janji tadi, kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan hati kita ini jaga. Ya qada. Antara amalan yang menyegerakan hidupnya hati ialah zikir.